Viral di media sosial, sebuah unggahan video yang memperlihatkan sekelompok klub mobil berhenti di Jalan Tol Soreang Pasir Koja Tol Soroja. Video berdurasi singkat tersebut diunggah oleh akun Instagram @lambeturahofficial dan akun Twitter @cakbandeng82. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah kendaraan berhenti di lajur kiri jalan tol dalam kondisi menyala dan menggeber-geber mobilnya. Kanit Satupje Bandung Raya Ditlantas Polda Jabar AKP Darno mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan lalu, tepatnya pada 12 Maret 2022. Sementara salah satu anggota klub mobil diamankan pada Minggu 10/4/2022. Setelah mendapat adanya laporan tersebut, personil Jerjabar 1 Tol Soroja mendatangi rumah salah satu anggota komunitas mobil tersebut untuk mengklarifikasi kejadian itu. Dalam peristiwa ini, tugas melakukan penilangan pada seorang anggota klub mobil dan membawanya ke kantor Jerpolda Jabar 1 Tol Soroja. Anggota klub mobil yang tidak diberitahukan namanya itu menyampaikan permintaan maaf dan mengklarifikasi peristiwa itu terjadi pada 12 Maret lalu. Dalam video yang dilihat kompas.com di akun Instagram Sentral Komunikasi Ruas Tol Soroja, @senkomcema, anggota klub mobil yang memblokade jalan Tol Soroja itu menyampaikan permohonan maaf. Video postingan di media sosial Instagram dan YouTube Ramadan Res Soroja, oleh karena itu kami merasa perlu melakukan klarifikasi sebagai berikut. Deskripsi atau caption yang beredar di media sosial tersebut tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang terjadi pada saat kejadian adalah Kopdar Gabungan Car Enthusiast Bandung yang diikuti oleh 15 komunitas dilaksanakan pada tanggal 12 Maret. Kami dari pihak komunitas atau klub yang termasuk mengikuti acara tersebut memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah dirugikan, khususnya pengguna jalan Tol Soroja, pihak kepolisian PJR, dan pihak pengelola Tol Soroja Cipta Marga Lintas Jabar. Demikian klarifikasi dan permohonan maaf ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!